dengan air itu. Ini adalah kepala manyung yang ukuran kecil. Kepala manyung khas Ungaran. Bumbunya sedang digongso. Sementara itu kepala manyung direndam dulu dengan air jeruk biar amisnya tidak terlalu amis lah. Kita tunggu sampai bumbu gongsonya matang dahulu. Kita santannya kita masukkan dulu. Jangan pakai santan yang instan. Ini asli dari kelapa. Kita tunggu sampai campuran santan dan bumbunya, bumbu gongso tadi, masak dulu, baru kita masukkan kepala manyung. Untuk jika ingin mengetahui bumbu apa saja, silahkan komentar di bawah. Tanya jawab boleh, bebas. Kasih bawang brambang goreng, taburin aja secukupnya. Kasih kecap sedikit aja, jangan terlalu banyak. Sekarang sudah panas atau kuah, kita masukkan kepala manyungnya. Untuk menghasilkan agar kemanyungnya empuk, agar mudah nanti disedot. Masak kira-kira sekitar setengah jam dengan api sedang, jangan api yang terlalu besar, dan jangan lupa sekali dua kali dibalik agar bumbunya lebih meresap, dan tunggu sehingga kuahnya agak menyusut.
karena kuahnya, jika kuah menyusut itu bumbunya yang meresap lebih oke. Terima kasih, sekian, kita tunggu matangnya aja. Jangan lupa komen dan jawab di bawah, like, share, dan bagikan tutorial memasak kepala manyung ini dari rekan-rekan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, bahkan klik. Tinggal nunggu ngenteni matengnya ya, indah.